Apapun yang kau lakukan, sholatlah. Tapi saya kerjanya masih riba, Ustaz. Sholat. Tapi saya masih gemar narkoba. Sholat. Tapi saya masih suka jahat. Sholat. Tapi saya tukang oplos bir, Ustaz. Sholat. Tapi saya kumpul kebo. Sholat. Tapi saya kerjanya BPKB, jaminan dan belaganya itu kan riba gitu. Sholat tetap. Tapi saya penari telanjang, Ustaz. Sholat. Justru sholat itu yang bisa menghentikan itu semua. Jangan dengarkan rayuan setan. Udah, kamu bersih dulu baru sholat. Kamu bersih dulu baru ngaji. Iringi semua kejahatannya. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.